Mesti dia tunggu depan pintu tu. Ah, tak ada, tak ada. Boleh terjun dekat sini tak? Tak boleh kan? Kalau boleh kan gempak kan terjun ni. Mana dia? Okey. Buka pintu ni cepat. Wow, apa ni geng? Oh, ada remote bomb. Wow. Memang gempak lah. Bagi aku combine kan dulu. Alright. Eh, maybe ada. Okay, ada lagi ke? Dia punya music ni buat aku risau sebenarnya. Dia buat aku tak relax. Janganlah keluar music tu kan. Biarlah diam je game ni. Barulah tak takut. Oh, tempat ni dah terbakar rupanya. Patut lah. Eh, apa ni? Oh, nasib baik tak terlepas. Aduh, aku dah tunduk pun kena juga eh. Ah, dah sakit lah, sakit lah, sakit lah. Dah ketara dah sangat ni. Damn. Maybe kita kena pakai bom kot, aku rasa. Alamak, guys. Ahahahahahahahaha. Tak, macam mana aku nak pakai bom ni? Oop. Kamu gula gila. Aku tak tahu nak pergi mana. Sekejap, macam mana nak guna bom ni sebenarnya? Sabar sekejap eh. Aduh, kena lagi guys. Oh, macam tu. Faham, 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 faham. Sabar, aku kena tunduk. Tak sabar, diorang laju sangat ni. Rapat sangat ni. Haa, ah, okey. Tadi botak, 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 botak. Dekat X lah gila. Dekat gila. Dekat botak. Haa, ah, datang, datang, datang. Haa, ah, itu cara dia. Serius aku kena letak lagi. Aku pergi sini dulu lah geng. Sebab bom satu lagi dah tertinggal. Nyawa tak banyak ni. Okey, diorang dah hilang lah. Diorang hilang pergi mana eh? Tahu takut dengan bom. Mana bom yang aku letak tadi eh? Kita boleh collect balik tak? Serius lah hilang. Sebab aku letak dua sekali kot. So dia letup sekali dua-dua. Anjay. Oh, okay, tak apa, tak apa. Aku nampak lagi. Tapi nyawa tak banyak ni geng. Alamak, kenapa lah macam-macam macam ni boleh hilang nyawa banyak eh. Susah ni, susah ni. Nyawa tak banyak ni. Aduh, dia larikan diri lagi. Benda dah dekat dah tadi. Such a brat. Tak guna betul budak ni. So sekarang ni kita kena tunggu lift sekejap kan. Sementara tu aku kena perhati dulu. Kod-kod diorang datang dari belakang. Kod-kod dia datang dari sini. Okay, let's go. Kita kena naik atas aku ingat. Sebab kita daripada bawah. Alamak, dia terbuka ni. Ni ada juga yang masuk ni. Ah, aku dah kata dah. Emergency safety lockdown system has been engaged. Buka, buka, buka. Oh, nyawa kita tak banyak ni. Korang boleh nampak darah-darah tu. Ini yang membuatkan screen tak clear ni. Sekejap eh, kita kena pergi. Aku rasa belah sini kot. Apa ni? Evelyn upstairs.
Alan! Alan, where the hell are you? So, Alan tak jawab call eh sekarang ni. Dia, aku rasa dia lari kot. Maybe dia jumpa Evelyn kat mana-mana. Sekarang ni kita kena cari dia dulu. Harap-harap kita jumpalah dia. Alright. Safety jacket tak ada pakai ke? Tempat ni macam dah nak tutup ni. Mungkin ada sesuatu yang menarik dalam ni. Mari kita tengok. Hah? Sudah nak masuk? Oh aduh. Aku ingatkan pintu apa tadi. Rupanya peti besi rupanya. Okay, mana kita kena cari Alan pula. Oh, Alan Walker. Okay, dia datang geng, dia datang. Mati tak dia? Wow, dia hidup lagi, bye. Ah, mampus pun. Ada berapa ekor? Ni ada apa lagi? Wow, banyak pula. Wow, banyaknya bom. Pergi masuk sini pula, geng. Kita nak cari Alan ke nak cari Evelyn sebenarnya ni? Aku dah confused ni. Alamak. Woi, dua-dua mengangkat. Ah, padan muka, pecah kepala. Ada peluru. Aku ambil. Apa lagi ada kat sini? Macam dah tak ada apa-apa je kan? Sekejap eh. Aku rasa kita kena pergi sini dulu kot. Eh, sama je. Oh, aku dah confused ni. Aku rasa bukan kat sini juga. Belah sana tadi kot. Kita kena panjat apa ni? Panjat benda ni. Maybe Alan tengah tunggu dekat belah sini. Aku dapat rasakan insting aku dah ada ni. Dia dekat atas ni aku rasa ni. Sebab aku rasa dia pergi kejar si Evelyn tu kot. Sebab tu dia tulis dekat bilik tu Evelyn dekat atas. Okay, mana dia? Munculkan diri kau. Muncul, jangan muncul lah. Nyawa tak banyak ni. Okay, aku dah ingat dah tempat ni. Inilah tempat Evelyn datang tu. Evelyn datang. Tempat Evelyn suruh kita tengok we all video tape tu. Ni. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Don't say that. She trusts you. That little bitch, she never trusted. Okay, wait. Evie, no, Evie. Alan, listen. I didn't mean to call you that. She's Evie, trying to take to, control. To, you have to fight her. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't! So itu dia geng. So maknanya
Mia dah terkena dengan dia punya apa tu? Dia punya sengat. Sengat. Sengat pun sengat lah geng. Terkenalah dia punya virus tu. Tapi aku tak faham kenapa dia tak mati. Maybe Evelyn tu nak dia jadi, nak Mia ni jadi mak dia kan. So dia tak bunuh Mia ni. And dia cuma bagi bagi virus sikit lah, supaya Mia ni tak pergi mana-mana daripada dia. Sekejap, ini ada something kat sini yang aku tak nampak. Ni macam tak nampak je, tak ada je. Ni apa ni? All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Okay, sekarang aku dah ingat dah. So yang first time episode pertama aku kan, kan kita ada nampak orang tu tengok laptop. Sebenarnya yang tengok laptop tu bukan si Ethan geng. Sebenarnya Mia ni tengah buat video, dia send kat Ethan. Tapi itulah, videonya tak send lagi. Dah send ke belum video ni? Aku pun tak faham. Kalau tak send lagi sayang lah, muka dah cantik dah, tapi tak bijak. Okay, apa kata kita double check. Aku rasa aku ada banyak tertinggal barang dekat belakang tu. Aku, alamak. Wah, kenapa tempat ni jadi macam ni pula ni? Alamak guys. Holy shit. We'll be together forever. Ui, ada story pula. Jangan-jangan ada story tu. Do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. Then I don't need you anymore. Per guys, itu deh kisah dongeng. Kisah dongeng. Alright, so dekat sini ada tempat safe and aku rasa aku sampai sini sajalah. By the way, Mia ni aku tak tahu pekerjaan dia apa sebenarnya. So mungkin dia minta maaf dekat Ethan sebab mungkin Ethan pernah nasihat dia jangan pergilah buat kerja ni kan. So dia macam, dia buat video tu dia macam menyesal lah. Ethan, betul kata kau Ethan. Aku tak patut sebenarnya macam-macam tu kot. Barangkali lah, kalau aku salah kau betulkan balik eh. And yeah, sekarang ni si Mia dia dah ingat semula memori yang berlalu tu. Okay. And then kita akan, tak lama lagi kita akan pergi selamatkan Ethan pula. Sebab Ethan dah kena colit dengan si Evelyn tu. So yeah, Evelyn pun macam berdendam dengan kita. Sebab Mia ni tak nak, tak nak apa? Tak nak jadi family dengan dia lah kan. And thank you so much yang berkurang yang sampai ke penghujung video ni. Aku sangat-sangat appreciate. Let's go, kita save dulu lah.